Itu sering ya, dengarnya Mas Lem bujang masuk warisan betul. Dia ada jumpa saya banyak kali dan kita dia nyatakan sesuatu dan saya beritahu ya yang penting kalau nak sokong sokong ya. Calon itu bukan keutamaan bagi kita ya. Kalau kita nak sokong untuk buat perubahan, buat perubahan. Kalau kita nak sokong untuk calon itu lain cerita. Ya, pasal kita merupakan parti yang perlu melihat dari segi keadaan dia menawarkan fresh muka baru dalam arena politik yang ada supaya kita nak kelihatan bahawa inilah parti. Kalau orang nak masuk dalam parti kita tak boleh halang. Orang lain beli saya punya adun takkan pula kita orang nak masuk parti saya tak beli pun. Tak sabar berapa orang yang beli. Kan? Jadi adakah di antara yang dicalonkan? Kalau itu belum ini yang ni kita calonnya belum saya keputuskan.